Hai, di video kali ini saya akan berbagi tips dan drill bagaimana cara melakukan L-cut. Let's begin! L-cut adalah pergerakan tanpa bola berbentuk huruf L. Bisa dimulai dari luar garis 3 point ataupun di area lobos. Fungsi L-cut sangat penting di saat lawan sedang menjaga ketat gerakan kita. Dan supaya bola bisa sampai di tangan kita, kita bisa menggunakan L-cut untuk mendapatkan bola. Untuk melakukan L-cut, pertama-tama, jalanlah ke satu arah. Dan di saat rekan sudah melihat kita, lakukanlah body contact terhadap musuh. Dan larilah secepat mungkin ke samping. Sedikit tips tambahan, jika kita lari ke kanan, gunakanlah tolakan pertama dengan kaki kiri. Dan jangan lupa untuk menggunakan tangan kita untuk memperlambat lawan saat kita melakukan lari ke samping. Dan untuk berlatih L-cut, kalian bisa mengikuti drill berikut ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan followkan kami dengan cara subscribe atau klik tombol langganan. Saya Jordi Carvelius. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Think it's fair from me to you. Watch it burn as we soar away.